praktek membuat kerajinan tangan dari daun pisang kering. Inilah persembahan dari kami, para peserta didik kelas 2 SDN 4 Cibatu. Tepuk tangan semuanya. Langkah-langkah pembuatan kerajinan. Langkah pembuatannya mohon diperhatikan. Apa yang sudah kamu siapkan? Ini apa? Daun pisang. Daun pisang kering. Di daun pisang ini nanti kalian akan membuat pola. Pakai pensil, silakan pola-polanya apa, Bu? Polanya membuat pola hewan. Bu, saya boleh membuat yang lain ya? Boleh. Hewan apa lagi yang mau kamu buat? Bunga. Terus mau apa lagi? Apa lagi? Rumah? Boleh. Silakan itu untuk kreativitas ya. Boleh membuat beberapa pola, silakan. Nanti kamu bikin polanya jadi pertama di mana? Di daun pisang yang terisak gambar lagi dia. Setelah itu boleh juga menggunakan daun tambahan. Bu, bolehkah saya membuat ini untuk bunga? Silakan. Bu, ini apa? Ini itu. Oke, boleh pakai spidol itu. Ada pertanyaan lagi? Setelah itu, kalian sudah menggambar pola, apa kan? Boleh. Ya, setelah membuat pola, nanti polanya digunting dengan rapi. Bawa gunting kan? Boleh. Ini ada daun tambahan, boleh. Bolehkah Bu saya menghias ini sampingnya? Silakan, lakukan kreatif kalian. Setelah itu, gunting polanya. Setelah digunting, baru ditempel. Silakan mulai praktek dari sekarang. Semangat! Oke, para peserta didikku, sebutkan alat dan bahan yang sudah kamu persiapkan untuk membuat kerajinan hari ini. Satu. Oke, apa aja? Selembar daun pisang. Oke, berapa lembar? Kemudian apa lagi? Gunting. Terus apa lagi? Terus? Oke, terus apa lagi? Iya. Apa lagi? Oke, ini dia. Kalian akan membuat apa? Kalian akan membuat apa? Oh, kerajinan bahannya dari apa? Oke, daun kering. Sudah lengkap peralatannya? Sudah lengkap alat dan bahannya? Silakan, sudah dimulai? Sudah lengkap? Sudah mulai mempola ya? Aida rencananya mau buat apa? Mau membuat apa? Oke. Buat apa? Oke. Buat apa? Bunga juga. Kalian sedang membuat apa? Kerajinan. Oke. Sedang buat pola dulu? Oke, di polanya digambar, ada yang langsung di daun. Sedang mau bikin apa lagi selain bunga?
Oke. Kalian sedang apa? Sudah membuat polanya? Langkah pertama yang dibuat apa? Membuat pola. Nah, kalau ini polanya di mana? Di atas daun kering. Oke, gitu. Udah mulai nih praktek menggunting. Getarkan lagi ke atas. Good job for all. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan nanti bisa diuji coba di rumah. Bikin yang lebih bagus.
jadikan hasil kreasi di rumah ditempel, boleh di kamarmu maupun di ruang tamu. Siap? Yeah. Thank you for your attention.